di depan whistle dari Razlan dan Joffrey Ali memastikan tiga mata penuh untuk Kedah bagi mereka muncul selaku naib juara Liga Super bagi musim 2020. Kumana penuh perlawanan di antara Perak berdepan Kedah, perlawanan terakhir Liga Super untuk musim 2020 di mana Kedah membuka tirai jaringan hasil sentuhan kepas Sherman pada minit ke-28. Satu hantaran jauh dengan Sherman bijak untuk menyempurnakan peluang dan kemudiannya Fazro Daniel menggandakan kelebihan buat lawan dengan gol yang kedua pada minit ke-31. Dan di penghujung separuh masa yang pertama menyaksikan Perak kembali menyusun semula langkah mereka selepas ketinggalan dengan jaringan yang pertama. Mereka merapalkan jurang Mosi Leandro Santos pada minit ke-41. Kemudiannya tandukan Leandro, ia penghujung separuh masa yang pertama menjadikan kedudukan terikat dua sama. Namun babak yang kedua, Kedah nyata lebih bijak, lebih garang untuk mereka mendapatkan jaringan tambahan. Percubaan kepas Sherman diselamatkan Hafizul, tetapi jaringan yang berjaya dilakukan oleh Renan Alves pada minit ke-63 memberikan tiga mata penuh untuk Kedah menjadikan keputusan penamat. Keputusan utama di Sinem Perak, Perak 2 Kedah 3. Jadi seterusnya menggenggam tiket ke Piala AFC untuk musim hadapan, jadi keputusan utama di Stadium Perak, Perak 2 Kedah 3. Kan menyaksikan keputusan di venue lain dengan Terengganu turut menewaskan Pahang 2-1 untuk mereka menamatkan saingan musim ini di tangga yang ketiga dengan Terengganu mengutip 19 mata, satu mata mengatasi Perak yang berada di kedudukan yang keempat, sambil Selangor di tempat kelima. Kekalahan Pahang membuka ruang untuk petaling Jaya City menamatkan cabaran di kedudukan yang keenam, memperbaiki pencapaian mereka pada musim lalu di mana 2019 PJ City menamatkan saingan di tempat ke-8. Kali ini mereka lebih cemerlang untuk berada di kedudukan yang keenam, Pahang di tempat yang ke-7. Tetapi kedudukan PJ City dan juga Pahang boleh digugat oleh UITM. Kedah meraihkan kejayaan mereka untuk beraksi di pentas Asia pada musim hadapan dan juga muncul selaku naib juara Liga Super musim ini dengan mengumpul 22 mata. Kemenangan yang sangat bermakna untuk Kedah sebenarnya, terutama selepas mereka terpaksa beraksi di tempat lawan. Jadi kita akan dengar apa yang akan diperkatakan oleh Mehmet Drakovic.